Halo guys, ketemu lagi di Badala Gaming. Oke, kali ini saya akan bermain game Space Marshal 3 ya. Sebelumnya saya juga pernah main ya Space Marshal 1 dan 2 ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, yang kalian yang belum lihat ya. Ini game menurut saya seru ya dan bagus ini. Kalau kalian belum pernah main, nah coba kalian lihat dulu videonya di deskripsi ya, saya taruh di deskripsi untuk Space Marshal 1, 2, dan 3. Nah ini saya matikan, udah saya matikan ya musiknya karena kena copyright ya, banyak musiknya copyright. Oke, gamenya ini game berbayar ya. Ini ceritanya seorang apa, wah belum ada bahasa Indonesia, seorang polisi luar angkasa ya, tapi ini gamenya berbayar. Untuk unlock chapter 1 ya, baru chapter 1 ya. Mudah-mudahan nanti ada tambahan karena di Marshal 1, 2 itu juga banyak chapternya ya. Misinya juga banyak ini. Oke, kita harus berbayar untuk unlock ya dengan 10 misi baru. New faction and enemy. Oke, unlock lot and new gear and weapon. Oke ya, ini saya akan coba bayar dulu ya. Untuk belinya ya, banyak yang bertanya saya, belinya gimana bang, mas? Untuk beli game itu ya, kalian bisa pakai pulsa ya, pulsa atau Google Play ya, seperti itu. Ini saya nggak punya saldo Google Play, saya pakai pulsa ya. Nah kalau pakai pulsa itu biasanya jatuhnya lebih mahal ya, plus pajak dan lain-lainnya ya, pengalaman saya seperti itu. Kalau pakai Google Play itu nggak terlalu banyak potongannya, biasanya plus pajak aja ya 10%. Itu belinya bisa kalian di Alfamart atau kalian beli di toko online. Toko online itu ada ya Google Play. Harganya ya kurang lebih ya sama lah ya. Kalian beli 100.000 ya 100.000 biasanya seperti itu. Oke ya. Langsung aja ya tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai. Waduh, milih apa nih? Choose your bandit number. Wah, kita bisa pakai number ya. Nama banditnya. Ini saya kasih angka 212 nih biar Wiro sableng. Wah jangan lah, nanti dikira demo. 212. Oke, saya pakai nomor 999 aja ya. Wah, biar gigi mainnya gigi. Oke, langsung aja ya kita mulai. Grafiknya ada perbaikan ataukah masih sama ya di Space Marshal 1 dan 2. Ceritanya, wah udah lupa nih saya ceritanya karena udah lama banget ya. Saya mainnya juga udah lama itu Space Marshal 1 dan 2. Yang belum lihat, dilihat dulu ya videonya ya, di deskripsi saya taruh di deskripsi playlistnya. Oke, ini seperti apa ini ceritanya. It's apa nih? Oh, ini katanya musuhnya yang mana ya? Oke, musuh. Coba nanti saya lihat lagi ya video saya yang terakhir itu ceritanya apa nih? Ini kelihatannya berhubungan ya, sambungan dari Space Marshal 2 ya. Oke, wah ini pesawatnya ini. Narik apa nih? Badalai pesawat kecil naik kontainer besar gitu ya, badalai. Itchen. Oke, ini bukan bagian yang mudah. Ini biasanya prolog dulu ya, pengenalan gitu ya. Yes, pas you need to pass your abilities. Oke. Mudah-mudahan masih apa ya kontrolnya ya. Ini saya pakai gamepad ya seperti biasa. Masa sih kalau main ini pakai gamepad enak, gampang. Kalau ada yang game yang bisa pakai gamepad, saya lebih suka pakai gamepad. Mainnya. Oke. Mendap-mendap seperti biasa.
Wits, hati-hati. Di depan lasernya ada dua. Hijau sama merah. Oke, mantap. Ini masih tutorial biasanya. Oh iya kan, tarik chamber ya. Game silent. Oke, kita harus mengendap-endap nih. Itu biasa nanti dari belakang kita. Nyohnya ya, musuhnya ya. Nah, seperti ini. Ya, kebian lagi damage. Untuk the action. Oke. Oke, kita harus mengendap-endap. Nah. Dari belakang ya, kita nyoh-nyoh. Nyoh. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk musuh-musuh yang darahnya tebal ya. Tapi ya enak juga ditembak-tembakan itu ya, juga enak. Mengendap-endap juga enak ya, sama aja. Oke, kita harus nembak ini tongnya. Jebret, jebret. Nah, mantap. Gampang ya. Oke. Okay. Set definition and capture the human leader. Oke. Okay. Buat sendiri saya. Oke, nah, start in character. Oke. Okay. Buat sasaran latihan ya, temannya. Oke. Okay. Iya, bos, baik. Oke, nunggu pusing dulu ya. Sebelum dia kembali dari pusing, kita baru kita cekik. Waduh. Nah, ini ya. Kalian harus hati-hati lihat ini ya. Tandanya ini. Jebret, jebret. Alah. Alah, yang ini dulu. Nah, baru bosnya. Hati-hati. Nah, ini nggak auto ya, apa? Aimnya itu ya, jrot, mantap. Nah, pusing baru kita nyoh nyoh nyoh. Tak cekik ya, bikin pingsan ya. Oke, okay, firearm the next slide. Oke, okay, kita butuh. Kita harus melucuti senjata. Kita pakai bom. Bom apa granat? Pakai dinamit ya. Pakainya dinamit ya di sini, enggak granat ya. Tapi nanti ada biasanya optionnya granat, granat yang bikin pingsan ya, juga ada. Oke, jebret. Tunggu meledak, udah meledak. Wits, tunggu dulu, banyak yang limparnya. Oke, sip. Nah, udah selesai. Excellent, time to the terror. Ah, wah, waktunya. Perang ya. Accelerator. Oke. Okay. Oke, okay, great. Aduh, cepetan. Lanjutnya. Time to head home. Oke, okay, kita isi itu ke pos. Pos. Oke. Okay. Nah, ini ya. Ini kalau kalian mengumpulkan 5, ini biasanya dapat dapat memilih senjata ya, senjata ya premium mungkin ya, seperti itu, atau senjata yang gigi. Tapi menurut saya senjatanya nggak terlalu gigi juga ya. Tapi kalau kalian nggak mati, biasanya nggak mati atau terus misinya apa kalian selesaikan, kalian bisa memilih senjata yang paling bagus. Nah, intinya itu. Tapi kalau nggak sampai 5, cuma 4 ya, kalian nggak bisa memilih senjata yang bagus ya. Oke, ini kita coba dulu ya nanti. Biar kalian tahu nanti bedanya apa. Kalau kita enggak mengumpulkan 5-5-nya ya, apa? Yang jelas enggak boleh mati biasanya ya, enggak boleh mati, dan kita selesaikan quest-nya untuk apa? Misinya apa? Untuk membunuh atau untuk menyelamatkan, semacam ya biasanya. Tantangannya ya. Oke. Ini access to system masuk. Pas, okay. Oke, okay, kita disuruh apa yang mencari markas atau ngebut markas nih. Oke, okay, ini sambil kita nyari-nyari ya, sambil nyari-nyari. Nah, ini apa nih? Bazar koin, bazar koin apa nih? Belum pernah ya. Oke, okay, oh ini, nah ini ya, seperti ini ya. Kalian harus tidak boleh mati sama high value target, berarti musuh. Ya, musuh utamanya ya.
sama pasar koin. Pasar koinnya kelihatannya nggak terlalu penting. Oke, yang penting nggak boleh mati itu yang pertama, yang kedua yaitu hack value target ya, musuh utamanya. Biasanya yang ya bos-bosnya lah ya, yang artinya itu bosnya yang pegang kunci atau yang bosnya. Oke, kita cek aja ya. Oke, ditembak ya, bisa ya itu ya. Menembak ya, kalian lihat kondisi ya. Jadi seru ya game ini, yang belum pernah main ya wajib main ini. Jadi kita mengendap-endap untuk membunuh musuh. Kalau kalian GG ya tembak aja, tapi ya resikonya kalau kalian pakai tembak terdengar dengan temannya yang lain pasti bakal disamperi. Kalian harus punya senjata yang GG juga ya. Nah, ini kita mengendap-endap aja lah. Nyoh. Banyak banget ya. Ah, itu tidur. Nah, ini kelihatannya bosnya itu ya. Namanya Dobel. Bawa kunci soalnya dia ya. Oke. Kita cekik. Ding. Nah, ini ya hack value target element. Kita mengeliminasi bosnya. Sabar, kita tunggu dulu. Wah, udah banyak. Itu juga ada ya. Wah, itu ada dua. Di beta ada ya, jadi kalian gak usah bingung. Ya, di beta aja. Kita cekik dulu. Hah? Mantap. Ini satunya goblok tuh, malah gak denger apa-apa. Oke. Mantap. Oke, ini kita genjet lagi. Nyah. Oke. Nih, ada yang bubuk situ. Oke, di sana juga ada. Kalian lihat peta aja ya, yang merah-merah itu ya. Itu musuhnya di situ. Oke, yang tidur prioritas belakangan ya. Yang kalian prioritaskan itu yang bangun-bangun. Tapi ya lihat sikon ya. Kalau adanya itu ya kita ajar aja itu. Oke, kita lihat dulu udah dapat koin lagi atau tidak. Kita suruh ngumpulkan koinnya. Koinnya nggak penting ya, tapi yang penting hex value target. 3 ya kalau nggak salah. Oke, ini kita muter-muter dulu, cari dulu ya. Oke, ada. Nah, sini. Oke, dapat koin lagi. Untuk apa nih ya koinnya ya? Nah, dulu nggak, kalau nggak salah yang dulu itu ngambil bintang atau bandage gitu. Untuk mengumpulkan bintang atau bandage. Di masa 1-2 ini koinnya. Apa nih? Oh, siapa lagi nih? Of my bounty, hero, space masa, space. Newbie, wah. Ngece. Dia darahnya tebel ya. Saya darahnya mepet. Oke, hati-hati. Dia musuh tidur. Kita cek aja. Wah, banyak banget di sana ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak banget. Oke, sabar. Nah, coba saya lempar dinamit aja ya. Nah, itu ada itu. Jadi, nah ini dulu kita. Ini kita cekek dulu. Hop, lanaran. Ah, hampir aja ketahuan ya. Saya lari tadi. Oke, hati-hati ya, hati-hati. Ini kita lempar aja sama dinamit ya. Lempar, lempar. Jeglar, ah, mantap loh. Wah. Ternyata tuh hack value target ya. Oke.
Wah, tiga ya. Yang satu tetap masih molor itu. Oke, aman berarti ya. Oke, dia mendekat sini. Nah, itu ya resikonya. Kita nggak bunuh musuh, bikin berisik. Ya, mereka bakal ngejar. Ntar nih soalnya shotgun kita harus dekat nih. Kalau nggak ya susah ya. Oke, mendap. Ah, sip, mantap. Oh, ada topi di sana. Ntar sabar-sabar. Bar, kita harus nyoh-nyoh dari belakang. Hanya agak gesit ya. Nyoh. Nah, mantap. Oke. Kita ambil dulu topinya. Nah, lumayan ya, dapat aksesoris ya. Jadi kalian bisa ganti-ganti ya. Topi, armor, senjata. Semua bisa diganti. Tapi ya sudah plus minusnya ya. Armornya juga, senjatanya juga. Ada yang senjata gigi tapi bikin berisik. Itu ada. Dan senjata silent juga biasanya seperti itu. Senjata silent biasanya panah ya, panah. Biar tergantung. Ada panah pakai bom ya, berisik. Sebelah sana ada satu. Kita masuk. Nggak bisa. Sebelah kunci. Alah, ketahuan. Eits, ayo lari dulu sementara. Pakainya senapan shotgun misalnya. Eits. Nanti ya, saya udah dapat senjata gigi jauh ya. Berani by one, berani saya tembak, main tembak ya. Hanya shotgun sama pistol tuh harus jarak dekat. Kalau jaraknya, jarak apa, musuh tahu loh pada datangan, rasa belum nembak. Tuh biasanya ya, fisik, tawan. Nah, kesini malahan. Cekek, eleh, jebret. Nah, harus jarak dekat nih. Wah, auto kesini semua ini. Oke, sini dulu. Ini ada musuh yang gigi soalnya. Nah, ini loh. Oh, tebel ya. Darahnya tebel, pakai armor ya. Ada bayangan biru-biru itu dia pakai armor. Jadi, kalian tembak ya. Harus menghabisi armornya dulu. Wah, oke. Oke, dapat koin juga. Mantap. Udah lengkap nih berarti ya. Oke, waduh nih. Jadi ketahuan ini. Oke, kita cekek depannya musuhnya. Ah, lalu kita jrot. Nyoh. Gak kena. Badalai jrot. Gak mati. Jebret. Badalai gak mati. Ampuh banget kamu. Gak shotgun jarak dekat lo ya. Darahnya mungkin tebal tuh. Tembak aja nih, jebret, jebret. Nah, gini lah pada shotgun. Kadang dia nggak bisa langsung mati. Jebret, nah, gigi. Waduh, belum terbiasa ini. Alah, mah muter-muter. Alah, badalai. Bentar. Belum terbiasa ini. Udah lama nggak main soalnya ya. Oke, saya senjata nih. Shotgun saya kurang begitu suka ya. Sukanya yang jarak jauh. Oke. Sudah selesai, kita buka semua. Si ada kah? Sini. Ada. Oh, di sana ada musuh. Kita apekan ya. Oke. Nah, udah terkumpul semua ya, enggak ada masalah. Tinggal kita lanjutkan aja. Checkpoint. Oke. Newbie, waduh. DC ya, newbie ya. Wah, tebel nih darahnya. Wah, ini agak susah nih. Ini kalau kalian ngelawan ini harus pakai teknik ya. Wah, nah itu armornya tebel banget noh. Temennya itu. Ini hati-hati nih musuhnya. Ini sebetulnya gampang-gampang susah yang ngelawan itu.
Kalau sendirian gampang, yang penting ada tempat sembunyi. Oke, well done Bhutan. Oke, selesai nih. Thanks. Oke. Klik ini. Summon for reinforcement. So run down must be abandoned and secure the outpost within room after. Okay, setelah ini kita harus rapat dulu. Wah, selesai ya tuh ya, nggak mati ya. Oke, okay, standing. Nah ini ya tuh, ada kalian ada pilih senjata ya di sini, milih. Nah yang di ujung itu ada yang tanda bintang itu ya. Nah itu biasanya kalian harus dapat 5 ya, ini ya. Outstanding itu di bawah. Outstanding itu kan ada 5. Nah itu kalian harus dapat 5, nggak boleh mati. Biasanya itu sama set quest. Baru yang ujung sana yang ada tanda bintang itu bisa kalian pilih. Kalau kalian cuma mengumpulkan 4 poin, itu kalian hanya bisa memilih 3 item ya yang di sebelahnya ya. Seperti itu. Nah, ini saya milih ini aja ya. Seperti itu. Oke, selesai ya. Prolognya selesai ya. Nah, ini kalian bisa beli senjata. Nah, ini pakai ini saja. Aja ini saya. Rifle-nya. Jarak jauh ya. Ini saya paling suka ini ya. Senjatanya. Ah, jebret. Ah, enak, mantap ini ya. Oh, oke. So mati juga ya. Nah, ini dapat topi juga ya tadi. Kita bisa milih ya. Milih pakai topi ini aja lah. Nah, keren. Nah, oke ya, selesai ya. Nah, space masa kita ada guys, asisten. Oke, butuh asisten ya. Oke, kita butuh alat untuk komunikasi. Spot and part missing, bagian ada yang hilang. Cek step off the to leave it missing part. Oke. No need, sleep combat ready. Oke. Oke, ya. Selesai ya. Nah, ini chapter 1 kita udah bayar ya. Jadi udah bisa ke unlock. Kalau kalian nggak belum bayar, ya tentunya belum ke unlock. Dan di sini ya, ini apa namanya? Kalian bisa mendapatkan senjata yang lainnya dengan kalian mengulang ya. Mengulang permainannya ya. Jadi kalian ulang aja, nanti kalian bisa mendapatkan senjata yang lain ya. Jadi tinggal kalian mainkan ulang aja misi yang sebelumnya itu kalau kalian ingin mendapatkan senjata yang lain ya. Jadi harus milih satu terus kalian bingung milih yang mana, itu bebas, kalian milih pakai apa aja bebas. Nanti kalian bisa ulangi lagi main di situ ya. Main di situ kalian ulangi ya. Nanti ini akan saya ulangi ya. Saya akan main lagi untuk mendapatkan senjata, semua senjata ya. Biasanya saya seperti itu di masa 1-2. Saya juga seperti itu. Nah, yang belum lihat ya, lihat dulu ya. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Videonya ya. Masa 1 dan 2. Seru ya. Oke. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Karena biasanya satu misi itu agak panjang ya. Durasinya. Ini aja mungkin panjang ya. Oke, jangan lupa kalian like, share, komen, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam badalah.